pengusaha, ayo kalau ada ini gabung bareng-bareng. Kita jadi jangan sampai rakyat terprovokasi, karena takutnya digunangin ya Pak. Jadi saya senang sekali mendengar rupanya di kalangan dunia usaha juga sudah memiliki rasa kepedulian. Kalau dari kalangan anak-anak muda milenial nih sebagai pelaku dunia usaha nih, melihat pandemi ini tadi kan Adit bilang cukup panjang. Ya. Masih ada optimis? Optimis Pak. Masih optimis. Ya, maksudnya panjang kan. Apa langkah-langkah yang itu yang Adit siapkan? Ini kan main panjang nih sekarang nih. Mm-hmm. Artinya napas kita juga masih panjang kan? Ya, napasnya harus panjang. Berapa lama kira-kira? 2 tahun, setahun, 3 tahun? Pandeminya. Enggak, ini dong, apa namanya, impact-nya, impact pandemi ini. Impact pandemi ini, oke. Okay. Kalau mungkin dari pandemi ini, dalam 2 tahun ke depan, ketika kita sudah mencapai herd immunity, selesai. Yeah. Tapi apakah impact-nya ini berat nggak gitu kira-kira, untuk membangun kembali atau recovery? Karena semua seluruh dunia kan yang kena nih. Iya. Yeah. Mungkin kalau impact-nya Pak ya, mungkin kalau misalkan pandemi udah mulai stabil lah, kita ngomong nggak mungkin hilang kan, hanya stabil, impact-nya itu yang mengena itu mungkin kalau menurut pendapat saya mungkin 2 tahun atau 3 tahun after that gitu, atau ya sekarang sambil bersama-sama orang udah mulai kesana ya, karena memang banyak hal ya yang terjadi di lapangan, shifting behavior kayak misalkan tourism itu pasti lebih lama lagi karena kan harus kembaliin semuanya kan, trust-nya. Tapi beberapa industri yang kamu udah siapkan berapa lama nih? Apa namanya? nafas. Nafas ya. Nafas. Ada teman-teman bilang, "Aduh. Mas, kita nih mungkin daya tahan kita cuma 3 bulan lagi nih, harus gulung tikar nih." Ada yang bilang sebulan lagi, ada kawan yang masih kuat 6 bulan lagi lah kita masih bisa bertahan. Oke. Okay. Nah, dari sisi ini Mas Adit nih masih kuat bertahan berapa lama nih kira-kira? Kalau dari kami Pak, mungkin agak beda sama teman-teman ya industrinya. Gitu. Kebetulan industrinya online, terus kita. Justru pengen tahu dari sisi para pelaku apa namanya startup nih gimana? Kalau dari kita bilangnya napas, kita kan dibiayai oleh investor, jadi ada investor ya, itu satu. Kalau dibilang misalkan nggak ada investor pun kita harus bertahan. Langkah yang kami lakukan adalah ya fokus sama inovasi-inovasi yang sesuai dengan harus mau nggak mau berubah bisnisnya, karena kalau nggak ya pasti napasnya. Tapi yang pasti lebih efisien lah ya, pasti dibandingkan industri-industri yang sekarang sudah banyak yang mulai tumbang ya, heavy asset gitu kan. Jadi kalau di kita ya lebih cepat lah berubahnya, karena kami juga platform, jadi arahnya macam-macam, jadi pindah ke sektor yang memang lebih menguntungkan atau yang bisa ngebantuin gitu. Kan investor juga punya daya tahan. Ya. Nah, investor yang startup ini rata-rata yang Adit punya nih ya, investor. Berapa banyak investornya? 15 lebih ya. 15 lebih. Ya. Oh, jadi bisa saling menutup ya. Ya. Cara membagi keuntungan ke investor gimana? Kalau di startup kan biasanya ya company-nya kan, startup kan maksudnya company yang berharusnya 30 tahun, di funding besar, juga 10 tahun aja udah. Ya, contohnya yang mau IPO yang besar ini kan. Oh, nanti kamu arahnya IPO juga? Kapan rencananya? Mungkin 2 tahun dari 2 tahun sekarang. Ke sana. Ya 2-3 tahun lah. Yang lewat yang besar-besar lewat dulu. Iya. Ya karena Tokopedia juga sedang bersiap-siap untuk apa namanya IPO ya. Iya. Untuk melantai di bursa, saya lihat juga Sofi dan Bukalapak kemarin. Bukalapak ya. Memang itu satu cara juga untuk cepat jalan tol untuk memperbesar bisnisnya. Ya, jadi kalau investor mungkin expectingnya dari valuation tadi, dari exit atau IPO, dibeli or diakuisisi perusahaan lain atau go IPO. Oke, kalau lihat situasi politik bagaimana nanti? Karena kalau saya lihat di beberapa negara, Australia sudah mulai jadi gejolak, Malaysia apalagi, Afrika Selatan, terus beberapa negara bagian Amerika juga semuanya digeser, Inggris sudah mulai bergelombang ya, gejolak. Kamu melihat kita nih bagaimana situasi politiknya? Karena dalam sejarah pandemi kita tahu kita akan setidaknya akan ada 4 hal. Yang pertama krisis kesehatan yang sedang kita hadapi, krisis
ekonomi yang kita yang sekarang sedang terjadi, nanti krisis sosial dan krisis politik. Dalam pandangan teman-teman di kalangan anak-anak muda, pengusaha-pengusaha milenial nih, ada kekhawatiran nggak kita akan masuk pada suatu kondisi krisis sosial misalnya? Nah, seberapa yakin kita nggak terjadi ya? Oh. Nggak teman-teman galau atau khawatir? Banyak. Waduh, ini udah mulai banyak, rusuh nih, sudah mulai galau. Banyak, maksudnya banyak. Barusan ini juga PPKM di-announce tanggal 20 kemarin, diperpanjang itu pun juga perpanjang sampai tanggal 2 nih agak galau juga ya. Dari 20 kan ke 26 ya, 6 baru ke 2 kan. Yeah. Nah, 20 ke 6 itu sudah banyak yang galau, yang bilang bahwa ini mau sampai kapan. Jadi teman-teman di luar juga, maksudnya teman-teman di luar perusahaan dan di luar ekosistem kami juga mulai banyaklah WhatsApp-WhatsApp masuk ngomongin bahwa ini kekhawatiran-kekhawatiran. Kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, makanya banyak teman yang ngajakin juga kita CSR kemarin. Oh, ya, kita bantu misalkan modam, ya. BNPT kemarin kami bantu. Nah, itu untuk ya karena dikasih SMS dibilang bahwa ini kayaknya mulai arahnya mau digoreng nih, diarahinnya tadinya yang ngomongnya perut lapar terus mau disalahkannya ke pemerintah nih. Iya, iya, iya. Dan akhirnya mau ditunggangi radikal, anarkisme. Nah, ya. Jadi ayo pengusaha, ayo kalau ada ini gabung bareng-bareng. Kita jadi jangan sampai rakyat terprovokasi karena kan takutnya ditunggangin, Pak. Ya udah kita redam di bawah. Gitu. Jadi ya banyaklah dimintain bantuan sama teman-teman gitu, nyimbangin ini. Ya, jadi guys, ini saya senang sekali mendengar apa namanya apa yang sampaikan Adit bahwa rupanya di kalangan dunia usaha juga sudah memiliki rasa kepedulian bersama bagaimana kita bisa mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalnya kondisi ini dibiarkan pemerintah berjalan sendiri tanpa adanya bantuan dari kita semua sebagai masyarakat, dunia usaha untuk bahu-membahu ya, gitu ya, meredam. Kan bukan sepenuhnya salah pemerintah juga. Iya, jadi meredam situasi agar persoalan yang tadinya persoalan kesehatan, ekonomi, tidak menjalar ke persoalan perut, perut masyarakat yang bisa juga mendorong eskalasi menjadi tinggi. Oke. Kemudian terakhir, Rit, harapan kamu nih terhadap bangsa kita nih apa nih? Harapan terhadap pemerintah, harapan terhadap rakyat secara keseluruhan, harapan kepada kepala-kepala daerah maupun para menteri, gimana harapan Adit nih sebagai pelaku startup? Yang pertama mungkin gini, Pak, dari negaranya sendiri pasti supaya harus bisa melewati pandemi ini bersama-sama dan harus sesama dari semua jajaran ya, dari pemerintah, kepala daerah, pengusaha, sampai ya netizen levelnya itu harus semuanya suportif gitu. Kalau memang ada harapannya, kalau ada yang memang apa mulai menyerang negara ini atau ada satu kaum menyerang pemerintah, menyerang apapun ya harus kita mainnya dengan fakta lah, jangan jangan gampang terjebak di sana. Jangan provokasi. Ya jangan ikut terprovokasi ataupun memprovokasi. Yang pasti negara ini kita harapannya bisa melewati pandemi. Semua harus bekerja sama. Terus harapannya ya ekonomi kita harusnya bisa, karena Indonesia punya potensi besar banget. Setiap kali saya keluar negeri, investor ngomong tentang Indonesia, wah mereka itu hebat lah ini negara. Nah harapannya saya ya, ya ini mungkin pandemi sedikit glitch lah ya, glitch. Tapi ya harapannya habis itu take off lah. Terus kalangan teman-teman muda pengusaha ini tergelitik nggak dengan adanya almarhum seorang pengusaha di Palembang sana menyumbang 2 triliun tuh. Malu nggak, Dit? Iya, itu sih luar biasa ya? Ya luar biasa sih, luar biasa. Maksudnya udah berani jiwa besarnya seperti itu, terus dari keluarganya juga nggak ada yang berantem ya. Duarte diserahkan gitu, nggak ada yang berantem. Biasa kalau kita ngeliat sinetron-sinetron atau acara-acara, nggak sebesar itu aja udah begitu. Adit mesti terinspirasi dong, ngasih bantuan terus ke menggalang ke teman-teman supaya melakukan hal yang sama ya. Charity lebih terbanyak, organisasi seperti ini ya. Harus bergerak bersama-sama. Guys, jadi Adit juga berharap sama seperti harapan kita bahwa kita harus bekerja sama dan bergerak bersama untuk mengatasi berbagai persoalan sedang dihadapi bangsa ini. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,
dan kita tidak boleh menyalahkan pemerintah bahwa apa yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga bangsa ini, menjaga situasi kondisi politik kondusif sehingga dunia usaha seperti Adit dan kawan-kawan ini menjalankan usaha dengan aman, damai, dan ekonomi yang kita cita-citakan adalah ekonomi yang bisa mesejahterakan masyarakat. Oke, okay, Mas, thank you banyak ya. Oke, okay, guys. Pokoknya kalian harus terinspirasi. Dan yang terpenting sekali adalah jangan pernah menyerah. Ya. Yeah. Thank you, Dit, ya. Thank you. Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.